Ayahnya, Abdul Aziz Muhammad Gurela, Muhammad Kutba Ar-Rabi kepada Ayahnya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih lagi diberikan Allah kesempatan untuk bersama-sama mengikuti hari.
sekedar maulid. Meskipun sudah beberapa kali kita mengadakan acara maulid, tapi kita hanya tidak puas-puas. Meninggalkan aktivitas kita di rumah. Padahal dengan cuaca yang seperti ini, Bapak sudah cukup sekalian. Kalau di rumah mungkin kita sudah ada yang sudah kembali di tempat pelajaran. Ini cukup enaknya tidur kalau tidak menonton TV. Bapak sudah sekalian, tunggu bersama-sama. Hari ini kita masih lagi Allah kesempatan untuk hidup menghidup sudah. Yang Allah berikan kepada kesempatan baru ini kesempatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, guru dan bapak sekalian. Allah masih memberikan kesempatan dan untuk kita terus lagi aktivitas yang kambing. Kita tahu. Bapaknya sudah yang pergi meninggalkan kami. Ada sahabat-sahabat kita, ada keluarga-keluarga kita, ada teman-teman permainan kita. Mereka telah meninggal dulu meninggalkan kita berulang tahun Allah. Tapi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dan hidup di rumah ini. Ayo, bagus sekalian. Kita manfaatkan karunia Allah dan kami untuk menambah bekal kehidupan kita untuk hari depan yang sama dua bulan selamanya dan tak terlata. Kehidupan akhirat. Dan kita tidak tahu apa kita berlakukan kembali kepada syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah budi-budi amal kita. Masih ada hari-hari yang disediakan oleh Allah untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Bapakku dan Ibuku sekalian. Allah memang amat mencintai kita. Dalam sebuah hadis kunci Allah menyebutkan, hai anak-anak Adam, hai anak-anak manusia, aku ciptakan alam semesta langit dan bumi ini untuk kalian, untuk kalian manusia. Allah sediakan seluruhnya fasilitas yang ada di bumi dan di langit ini untuk kesejahteraan kita manusia. Allah tidak sebutkan itu cuma untuk malaikat. Allah tidak sebutkan itu untuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tapi Allah sebutkan itu cuma untuk kita manusia. Alangkah luar biasanya kasih sayang Allah itu kepada kita. Lalu Allah juga mencintai orang-orang yang mencintai nabinya. Ibu-ibu dan bapakku sekalian, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Ujian beliau, Tuba man wa'ani wa'amani, untunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Bapakku dan ibu sekalian, orang yang melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, Rasulullah menyebut beruntung. Tentunya para sahabat-sahabatlah yang mendapatkan itu. Yang dapat keuntungan itu adalah sahabat-sahabat, karena mereka yang langsung dapat bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Lalu kita ini bagaimana? Kita tak pernah menengok Rasulullah. Jangan kita menengok Rasulullah mimpi
bumi Rasulullah dalam kali tada pernah terjadi dalam hidup kita. Sebab terbayang bagaimana keadaan Rasulullah. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami melihat engkau dan kami beriman dengan kami berdua, yang mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman dengan ini. Pertanyaan sahabat Pak kepada Rasulullah, sebab bagaimanapun sahabat-sahabat merasakan bahwa mereka sudah beruntung dapat bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah. Kita juga terpaksa makan tembuh dan lihat kita yang tidak pernah menerima Rasulullah, tapi kita juga bisa beriman kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah Pak? Menjawab pertanyaan sahabat yang seperti ini, lalu Rasulullah menyebutkan gunung tadi, kata Allah, tujuh kali menyebut gunung. Siapa itu Pak? Halo, siapa? Kita, bapak, saya, ibu, yang kita tidak pernah menengok Rasulullah. Kemudian saya katakan tadi, mimpi itu kita tidak pernah. Tapi kita bisa beriman kepada Rasulullah. Ini luar biasa. Ini sahabat ini
Ukasyah itu termasuk di antara 70 orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Bagaimana kita melihat kecintaan kepada Rasulullah yang sudah masuk surga? Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan jamaah dan beliau menyampaikan semua khutbah dikenalkan khutbah keluarga, khutbah penghabisan Rasulullah di saat yang terjadi undang wafat Nabi. Kepada kalian untuk balas. Ada tak satu yang tidak ada nama yang sakit hati kepada Allah, yang sakit hati, yang terluka, yang ingat, yang terkecewa, yang tak. Hening 150,000 jawab. Hening sama kalian tidak ada tidak. Iya. Diulangi lagi dari Allah. Hei, kaum muslimin, siapa yang terlihat yang punya dendam, punya marah, punya sakit hati, kecewa dan sebagainya kepada aku, hari ini aku belakang kerja untuk balas. Raden, iya. Tiga kali Rasulullah ulangi lagi di tengah-tengah sebanyak 150 saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, orang berkenan semua, penengok ke tengah-tengah lapangan, rupanya si muka. Siapa itu dari Rasulullah? Saya ya Rasulullah, muka syah. Saya sakit hati dengan Tuhan. Mari maju ke depan, mari maju ke depan. Kebualah orang ketika itu memberikan jalan kepada tersatu kembali ke depan jalan Allah Subhanahu. Sahabat-sahabat besar ketika itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Gerian, Ibnu Jabir, apa itu? Kembali dari hati apa di Rasulullah? Mana yang tidak ada orang sakit hati, dendam? Mana orang kecewa di Rasulullah? Orang pada saat dendam dan tidak ada dia hukum Umar sudah mulai mencabut pedang. Ali sudah mulai membuka baju di dalam. Imam itu cukup berat. Tertawa. Bahkan kata Umar berkata dia akan minta angka lain. Muka sambal itu sampai dalam waktu. Muka sambal ya Allah. Apa yang menyebabkan yang memarah kepada bukan hanya marah ya Allah, tapi hati-hati. No, bukan hanya marah, tapi hati-hati. Hei, luka sana kata Umar bin Khattab, syak sebenarnya jauh hampir yang membuat untuk pas ke bawah cukup kata Umar. Apa kata Rasulullah? Nah, dia yang berurusan dengan aku, cuma bukan yang satu loh. Ini kepada keluarga berperang. Datang lagi Abu Bakar. Biasanya aku yang menggantinya, wahai Bakar. Kau mau balas dengan aku, aku pada aku silakan tadi. Asal jangan aku. Karena aku rasa hati-hati, wahai kepada Allah, bukan dengan apa.
sekarang gelombang betul. Dapat pulang rumah. Mungkin kalau boleh dibayar, aku bayar. Bapak boleh lihat. Asal jangan kau datang lepas kereta hati kepada gua. Bapak boleh lihat. Umat itu seperti orang kaya. Aku bukan berusaha dengan kau, cuman aku berusaha dengan Allah. Tidak perlu. Kokongi. Ya ya Allah, apa yang membuat kemarahan hati hati kepada? Sudah lama ini kita hilang Allah sebentar, bukan baru-baru. Dalam sebuah peperangan, engkau berada di atas kuda, lalu tiba-tiba jubah untuk pakai tersimpan. Saat itulah aku ingin membunuh pahamu. Coba bayangkan Pak, walaupun di jumpa Allah semua kaki. Kaki kamu itu kok kamu aku jalan semua. Tidak sudah ada dan belum paham. Kuih sakit dan Allah. Sakit ya bu. Yang paling sakit hati bu. Karena tak terlepaskan kacet. Baiklah, kalau memang itu yang kau lakukan. Ini tahu-tahu besar aku bakal rumah-rumah kali juga tidak akan terbentuk air mata. Menangis, bukan menangis sedih, tapi menangis hati-hati. Marah, marah. Ini orang luar biasa tentunya. Ani, gagal rumah. Ambil kamu ke rumah. Kita
Ibul Mu'minah. Pagi dapatkan dasar supaya inti-inti aku dan relasi pemulu aku luar biasa kecintaan. Apa kata Rasulullah? Ya beda dibeli-beli ini kepada aku bertanya. Siapa yang mencium kepada orang kasar di dalam Rasulullah tidak ada kata Rasulullah. Wah, 150,000 bubuy. Udah aku boleh. Turun mungkin dari apa yang mimbar itu pun tak orang dan ahlunah mencium musik musang mobil saya tak percaya ada woi untuk mobil pakai lagi pakai diri anak dari sarawak. Bapak Ibu yang sekalian, ini pengungkapan rasa cinta sahabat kepada aku. Bukan hanya merasa. Saya akan bawa lagi cerita lain dari ibu dan bapak sekalian. Suasana itu kena hujan dingin, jadi kita bawa cinta-cinta menarik tentang sahabat aku. Gimana? Sesuai? Masuk ke kira. Jadi tidak terlalu lemah kita ikuti kekuasaan yang dibuatkan. Ibu ada yang tunggu. Ini cerita tentang satu orang yang buatnya. Tidak nama kata seperti itu, nama sebenarnya saya lupa. Sahabat ini Rajin tadi, itu Rajin Rajin kadang-kadang salah Rasulullah. Sudah dibalik yang penting, dibalik Rasulullah. Cuma bentuk penampilannya sedikit tidak sama dengan orang lain. Kalau dilihat bentuknya sebenarnya ini, maka orang tidak percaya dia itu sahabat atau teman. Kenapa? Bentuknya sangat tidak cantik, tidak tampan. Udahlah hidup kita, ini teman. Gigi-gigi apa? Dagu dulu. Dada, jalannya pun. Pokoknya tak ada masalah. Aku juga tidak terbiasa dengan teman. Ini bapak-bapak yang ada di rumah, mau ulang dengan teman. Ini kan yang lain. Cuma juga ya. Bilang-bilang tidak saya kan. Sudah ya di rumah ya. Masa dirinya seperti itu, maka dia marah dengan ikhwan ibadah. Orang miskin tidak punya keluarga, dia ada mata pencaharian, dia hanya hidup dengan kasihan orang sahabat-sahabat yang lain. Sebab kita saja. Sejak hanya ibadah seperti itu. Suatu sore, ketika dia berangkat dari mangkoknya menuju ke masjid, ada di situ bangunan rumah dewa. Kalau kita tidak lihat rumah dewa, rumahnya rumah sila, kira-kira ya. Rumah itu kebenaran orang saudara kaya. Dia memiliki seorang anak kaya cantik. Katakan namanya Ganda. Ketika itu pasaran nanti kita tunda dulu, kita tunda dulu badannya kita tunda dulu ya. Nanti kita tunggu lagi ke cerita untuk anda. Bapak-bapak mau matanya di situ, ketika ya.
saya pun ingin juga kan. Akhirnya saya tinggalkan di Medan. Kalau-kalau akan sampai mana tadi, Pak? Dari Rasulullah Muhammad Rasulullah kepada ayah dan ibu.
tolong kalikan anak muda kita dengan orang yang membawa surat ini ke kandang Muhammad Allah. Thank you. Dibatkan Allah, saya di bawah. Bawa ke rumah jadilah kaki dan kayanya, dan jangan kami kasih dalam orang lain. Terakhir, coba bunyi surat itu. Kawinkan anakku dengan orang yang membawa surat ini. Kalau mau bawa pada orang lain, sudah tidak ada lagi. Paham kamu dan paham ya Rasulullah. Nah, jelas. Wah, anak sudah yang dalam keadaan gelap-gelap penjara. Dalam isya. Sampai di tak rumah. Kayak keminan. Tidur lagi, mas tidak ditutup pintunya lebih. Mula mandi dari depan ke belakang, muntah ke belakang, samping kiri samping kanan. Dalam keadaan seperti itu bapak tuh terbuka pintu ini, ayah dan muntah pintu, nampak orang berang kiri kiri kiri. Hei, aku tuh, kamu mau? Ayo dapat. Mulai, mana? Mana? Kamu? Mana mana yang di kanan belakang kamu? Mana? Tak jumpai bapa? Mana? Tak jumpai? Tak boleh itu. Ia apa? Ia apa? Mulai dek. Papa di mana? Masuk masuk. Dulu. Ini. Ah, masuk kau dan aku lagi ni. Ini. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad membawa kebenaran, petunjuk jalan keselamatan. Al-Quran dan Al-Hadis yang ditinggalkan.